Kami pending sebentar waktu dan tempat kembali kami kembalikan kepada panitia penyelenggara. Kursi minggir sekedap ya. Ada di sekitar lokasi bazar dan kebiar seni jaranan diharapkan untuk segera menempati kursi yang telah disediakan, mengingat Bapak Wakil Bupati Haji Sugira sudah dalam perjalanan menuju ke lokasi dan sebentar lagi tiba. Terima kasih.
Bupati mau datang, Pak Wakil Bupati nih. Lokasi selatan Pasar Curajati. Jadi perempatan itu kalau dari arah barat atau dari arah Jalan Gerajakan itu belok kiri. Kelihatan di perempatan itu ada pasar kelihatan. Kemudian panggilan kepada kepala desa untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan karena bakal waktu. Iya Mas, sinyale welek. Aku gaetri sinyale weleknya. Ini mau kena kasih ya. Siapa yang mana?
Selamat datang kepada Wakil Bupati Banyuwangi Bapak Haji Sugira yang sudah ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk beliau, Bapak Haji Sugira yang selalu setia dan bisa datang kemanapun beliau diundang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, berkah dalam untuk kita semuanya. Yang kami hormati kepada Bapak Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugira, kepada Bapak jajaran Forbimka Kabupaten Banyuwangi, Bapak Camat Purwoharjo, Bapak Taufik Rohman, kepada yang kami hormati Bapak Kapolsek AKP Budi Hermawan, serta Bapak dan Ramil Purwoharjo, Kapten Bidik. Tidak ketinggalan Kepala Desa Gerajakan Bapak Supriyono serta Ketua DPD Bapak Bagong Kartono, teman-teman pemuda lintas agama serta tokoh masyarakat, dan tidak ketinggalan perwakilan dari Wahid Foundation Bapak Eno Najib yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita berada di tengah kegiatan bazar serta kegiatan pentas seni jaranan campur sari Condro Dewi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang digagas oleh sebagian kecil teman-teman UMKM binaan Lembaga Wahid Foundation yang berada di Desa Gerajakan. Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiatif serta arahan dari Kepala Desa serta Bapak tokoh serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Gerajakan. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pembukaan serta peresmian kegiatan bazar dan gebiar UMK, gebiar seni jaranan campur sari, maka kita awali kegiatan ini dengan panitia enggak paham. Oke. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia atau dari perwakilan Wahid Foundation. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eno Najib. Kepada yang bersangkutan kami silakan. Thank you.
wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Banyuwangi, Bapak Anji Sugira, dan seluruh Forpimka Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Camat Purwoharjo, Kapolsek, kemudian juga Den Ramil, dan juga Kepala Desa, tokoh masyarakat, perwakilan tokoh pemuda, dan juga seluruh masyarakat Desa Gerajakan yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat luar biasa, antusiasme masyarakat terhadap bazar dan juga kesenian jalanan ini. Semoga ini bisa memantik hidupnya, berkelihatnya perekonomian yang ada di Desa Gerajakan. Baik, tidak banyak yang akan kami sampaikan, Bapak Kusnya, kepada Bapak Bupati, Bapak Camat, dan juga Kepala Bapak Desa, bahwa sebelumnya kami dari Wahid Foundation, kami bekerjasama dengan pemerintah Australia dan juga Palladium, dan juga Save the Children melalui program Siap Siaga, di mana di Banyuwangi ini kami telah melakukan program selama 9 bulan, start bulan September, di mana stakeholder kami yang terlibat sejak awal adalah ada BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, karena sejak awal kami berprogram Siap Siaga ini dengan dua indikator, yaitu pulih dan bangkit bersama dalam bidang kesehatan dan juga ekonomi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa kami telah melakukan beberapa pelatihan meningkatkan kapasitas baik kepada pelaku UMKM maupun masyarakat yang kami perbantukan untuk membantu pemerintah desa dalam percepatan vaksinasi di awal tahun 2022, dan juga bagaimana kita mensosialisasikan protokol kesehatan dan juga urgensi tervaksin, Bapak. Kemudian sesuai dengan perkembangan bahwa COVID sudah telah melandai dan juga semakin diperluas terkait kebijakan-kebijakan dan lebih fleksibel lagi ya, sehingga kami melakukan pendampingan UMKM dengan banyak melakukan aktivitas pelatihan-pelatihan seperti pendampingan terkait intensifikasi produk, kemudian pemasaran, dan juga bagaimana teman-teman berliterasi di keuangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga antusiasme masyarakat ini mampu mendorong program-program yang akan datang, karena kami insya Allah Bapak, ini sebagai test case awal bagaimana kita berprogram di Banyuwangi, sehingga harapannya kami bisa berprogram terus di Kabupaten Banyuwangi, sehingga kami dan juga selaku masyarakat bisa bareng-bareng bangkit dan pulih bersama pasca COVID. Laporan ini Bapak Ibu, Bapak Wakil Bupati, kami sampaikan kami kebetulan di Banyuwangi berprogram di Gerajakan dan juga di Desa Bangsering, di mana stakeholder kami terlibat sejak awal. Kami memang dipandu dan dibimbing oleh Kepala Desa bersama tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kami bersama-sama bagaimana kami melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah kita harapkan bisa bersama-sama bangkit dan pulih bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami dari Wahid Foundation bersama tim mengakhiri kalimat Allahumma fiq wa laqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Purwoharjo selaku pemangku wilayah Kecamatan Purwoharjo. Kepada Bapak Taufik Rohman, silakan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama kurang kompak ya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Banyuwangi yang telah hadir di tengah kita, alhamdulillah. Sebelum beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan sebulan yang lalu juga hadir. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Danamil, yang terhormat Bapak Kepala Desa, teman-teman panitia dari Wahid Foundation, tokoh masyarakat, Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang yang terang ini, meskipun tadi sempat hujan deras katanya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati. Terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, memberikan support, memberikan semangat kepada warga desa Bajakan semua. Dalam rangka hari ini kita melaksanakan pameran UMKM ya, kerjasama dengan Wahid Foundation ya. Alhamdulillah COVID sekarang sudah mulai mereda, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini sudah bisa dilaksanakan kembali sesuai dengan salah satu pilar Banyuwangi Ribon, yaitu pulihkan ekonomi ya. Kegiatan seperti ini, pameran UMKM, alhamdulillah hari ini dihadiri oleh 15 UMKM ke desa Berajakan ya. Kegiatan seperti ini juga menyelenggarakan kesenian ya, sehingga UMKM bisa bangkit kembali, bisa berusaha kembali, bisa meningkatkan ekonominya. Begitu juga para tim kesenian ya, tentunya dengan adanya kegiatan seperti ini mereka bisa ekonomi yang bersangkutan ya. Harapan saya kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan bisa ditingkatkan lagi dalam rangka memulihkan ekonomi yang kurang lebih sudah 2 tahun kita agak kurang bagus ya karena pandemi. Yang kedua kami sampaikan, pemerintah mulai hari ini sudah melaksanakan register sosial ekonomi, Reksosek, atau kita mengenalnya Kensus. Jadi nanti ada petugas yang mendatangi Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal masalah sosial dan ekonomi. Tolong diterima dengan baik, kalau ditanya jawab sesuai dengan apa adanya. Itu dalam rangka mendata kegiatan sosial dan pameran UMKM hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Masyarakat yang mengikuti pameran bisa meningkatkan ekonomi, dan Bapak Ibu semua monggo ya nanti disukseskan acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila terlebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Wakil Bupati Banyuwangi Bapak Haji Sugrah untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Kebiar Bazar UMKM serta pentas seni campur sari Condro Dewi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalaulah kuasa ilah bilahan mabadu. Yang saya hormati Purwingga Kecamatan Purworejo, hadir lengkap Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danlamil. Terima kasih sudah ngawang saya sampai tempat ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Ainun Najib, juga yang saya hormati Kepala Desa Gerajakan Pak Supri, beserta para perangkat, yang terhormat Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati tokoh masyarakat dan tokoh agama, masyarakat Dusun Cerahdasi Desa Gerajakan, dan juga tidak lupa yang saya hormati Teni Campursari Jaranan Condro Dewi. Apa punya ancap pentul kira-kira? Oh, Pak Jainuri. Dan juga semua warga yang saya hormati dan yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena pada hari ini kita telah diberikan beberapa nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah serta kesehatan, sehingga dengan rangkaian nikmat-nikmat itu tadi kita semua bisa bertemu, berkumpul di Desa Gerajakan Dusun Curahjati dalam rangka kita melaksanakan pembukaan UMKM, dan sekaligus dengan gebyar musik seni jaranan Condro Dewi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan berkah dari Tuhan yang kasih dan penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama tentu saya nyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang besar-besarnya kepada Purwingga Kecamatan Purworejo, Desa Gerajakan, dan khususnya Panitia Wahid Foundation yang telah bekerja sama dengan Australia, yang pada hari ini dengan giatnya telah melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memimpin pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan UMKM di Curahjati Desa Gerajakan. Mudah-mudahan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Camat bahwa di awal tahun 2022 Banyuwangi telah memprogram melaunching yang namanya Banyuwangi Reborn, yaitu tangani pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Rupanya ini sudah ditangkap oleh Wahid Foundation bersama teman-teman Desa Gerajakan, Pak Kepala Desa, terima kasih, dan anak-anak muda yang telah melakukan salah satu terobosan dengan Banyuwangi Reborn yang ketiga, yaitu merajut harmoni. Artinya kerjasama di dalam rangka mendirikan pasar UMKM yang telah dimotori oleh Wahid Foundation dari Australia ini, mudah-mudahan senantiasa bisa mengungkit dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi setelah hampir 2 tahun kita semua kena pandemi COVID-19. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu UMKM ini belum bisa buka, kesenian belum bisa karena PPKM. Banyak yang protes Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil pada saat COVID-19. PPKM ini katanya pendapatan para kiai, para kesenian pada menurun karena nggak bisa tanggapan. Nopo nggih, Pak? Dan saat ini sudah bisa tanggapan, dan mudah-mudahan PPKM-nya singkatannya dirubah Pak Camat, jadi pendapatan para kesenian dan para kiai sekarang menaik karena oke tanggapannya para artis dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga bersama-sama, dan moga juga pandemi COVID-19 ini segera sirna atau hilang atau pergi dari bumi Belambangan dan bangsa Indonesia, negara kita yang sangat kita cintai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, ada filosofi bahwa mengatakan hidup dengan seni itu akan indah.
hidup dengan ilmu akan mudah dan hidup dengan agama akan barokah. Pada hari ini Basar MKM yang dimotori oleh Wahid Foundation telah merajut harmonisasi, yaitu ada seni melalui literasi bagaimana kita mengelola manajemen UMKM, usaha mikro kecil menengah bisa bangkit, dan ini multiplier efeknya adalah pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, merajut harmonisasi antara rakyat, antara tokoh masyarakat, tokoh agama, para seniman, seniwati, para musisi dan para pejabat hari ini kumpul hanya di Dusun Kelurahan Jati Desa Gerajakan. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua, rakyat, pejabat, masyarakat ini senantiasa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Maka pada hari ini dengan resmi, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pasar UMKM di Dusun Curah Jati Desa Gerajakan yang telah dirintis oleh Wahid Foundation bersama bekerja sama dengan Desa Gerajakan, saya nyatakan resmi dibuka dan mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga nanti Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, mungkin saya tidak bisa terlalu lama di sini para seniman, karena saya mulai pagi juga keluar dan nanti masih ada acara di Bogor, karena hari ini adalah final volleyball dan harus juga didatangi oleh Forpinda Kabupaten Banyuwangi, karena ibu hari ini ada di Surabaya dalam rangka melakukan goes bersama Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang ada di Jakarta sana, dan saya bagiannya adalah keliling-keliling karena wakil itu awak harus sikir iso ini melaku-melaku dong ini. Jadi mudah-mudahan dengan melaku-melaku ini, awak dengan sikir ini, saya bisa tahu sehingga aspirasi masyarakat yang ada di dusun khususnya Curah Jati Desa Gerajakan ini akan bisa kita sampaikan kepada pimpinan, dan mudah-mudahan Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, saya terima kasih. Purworejo aman tentram, merajut harmonisasi, inilah modal daripada kebangkitan ekonomi, dan pulih dengan cepat dan bangkit dengan kuat, dan mudah-mudahan ekonomi Banyuwangi menjadikan masyarakat Banyuwangi masyarakat yang maju, masyarakat sejahtera, dan Banyuwangi yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kripik gedang, kripik telo, titik edang waton roto. Yuju minten lumonang Purworejo, mampir tuku kupat ning pasar Senepurejo. Tekap semanten atur kawula, yen wonten tepat nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 om. Merdeka. Kami sampaikan terima kasih serta senantiasa kami berdoa untuk Bapak Wakil Bupati agar senantiasa selalu dilimpahi kesehatan agar bisa membersamai kita di setiap kesempatan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Idris. Setelah doa usai, mohon berkenan kepada Bapak Wakil Bupati untuk meninjau lapak teman-teman UMKM Bina Wahid Foundation. Kepada Bapak Isnis, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita tutup acara ini dengan berdoa, dengan sebuah harapan, semoga acara yang diselenggarakan
oleh kawan-kawan muda ini bisa memberikan manfaat berdampak positif dan berkelanjutan, dan para penyelenggara senantiasa diberi kekuatan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti doa yang saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Hamda ya fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jilali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanzina biha min jami'il ahwal wal afat wa tadbirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha arsala wayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa al-amala salihan tardahu wa dakhalna bi rahmatika fi ibadika salihun wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pembacaan doa tadi berarti usai sudah seremoni pembukaan bazar serta pentas seni contoh dari pada siang hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Wakil Bupati Bapak Haji Sugirah untuk berkenan meninjau lapak yang saat ini sedang dibuka oleh teman-teman dan Forum Ekonomi Gerajagan. Untuk teman-teman kesenian contoh dari seni Anda yang sangat luar biasa, monggo perjalanan Bapak Wahub ini kita iringi dengan gending yang kalem. Sementara itu saya sebagai pembawa acara, apabila ada kita hadirin dan juga para pelukan kembali acara pagelaran bersama dengan seni jalan buta campur sari cenderdeh. Kami lanjutkan dan tadi acara demi acara juga sambutan-sambutan dari penjelipun Bapak Haji Sugira Bapak Teman Duit Perawwe, dan kali ini kembali di belakang sama sutra dan bunda ketakan dari cenderdewi akan mencoba menyuguhkan jalan para buto butone dari Condro Dewi tapi Negum Teyeng dan kawan-kawan. Untuk itu yuk kita tetap bersama satu biar tari jalan buto putra. Tugas
Oleng Arjo Pratondo keterima penyuruhan pitah Oleng Arjo Bodo Anjandos Horeking Jundeng Saloko sedikit unggengkang Lersito orang kaya sak tengah-tengah nagung kondro ono jeneng rasik soane-wane candra ning paruka glowo ya para diyu tutuk pengko kaya dereng tutuk goso modho dawane limang panitra pencara kaya dening netra ning singa barok yae gegen pangeran jawi sasono candra dei gro gro pindho butur butur margo Oh,
Oh,
Thank you.
Kami terkam selamat siang, selamat berjumpa dengan kami keluarga besar Combro Dewi yang datangnya dari dusun Kerapan, desa Kedudukan yang dibina pada generasi Combro Dewi
Di kesempatan di siang berbagai ini kami hadir di tengah-tengah warga masyarakat Jorong Jati dalam rangka memeriahkan. Oke, terima kasih Bang Jack, terima kasih. Pembukaan dari pasar dari Desa Cerajati luar biasa. Untuk itu sehari penuh kami akan memberikan suatu sajian yang terbaik. Blok satu demi satu kegiatan tari bersama dengan Condro Dewi juga. Tak lupa kami aturkan matur nuwun buat kocok-kocok tekan yang tetap setia. Jangan sampai dilupakan untuk besok siang tepatnya tanggal 16 kami akan tampil di Desa Bayakerjo. Sekali lagi buat kocok-kocok tekan juga bagi para pendukung dari Condro Dewi, jangan sampai dilupakan untuk besok siang tepatnya tanggal 16 kami akan pentas di Bayakerjo dengan itu. Tapi pada 20 kami akan tampil di Kedawung Seratan Celuring. Sekali lagi untuk besok tanggal 20 kami akan tampil di Kedawung Seratan Celuring. Adapun tanggal 22 kami akan tampil di Cilir Baru Teplek. Adapun tanggal 24 kami akan tampil di Besing, 25 di Curah Minggi. Dari Bulur Jongak Kerja, terdapat cokol komentasan dari keluarga besar Condro Dewi. Dan juga kami aturkan matur nuwun buat Ica Audio Sound System yang datangnya dari desa tercinta yaitu Cerajati, luar-luar biasa. Cerajati Audio Sound System yang mempunyai kualitas yang luar biasa. Untuk itu buat warga masyarakat Cerajati dan sekitarnya, benar-benar penjenengan ingin menghadirkan audio yang mempunyai kualitas yang luar biasa secara satu-satu. Penjenengan bisa berhubungan dengan Joko Coprator dari Ita Audio Production. Baik, kali ini kembali di belakang sang sutradara muda, belakang dari Condro Dewi, akan mencoba menjadikan shooting tertari bersama dengan Tunas Muda. Kebanggaan Condro Dewi, yuk kita akan bersama shooting tertari Kuncingan. Terima kasih
Yeah.
Kabupaten Bogor langsung audio ucapan berasa.
Rang-rang ing griya mangku mangku kandhan rimang urlena tanpa tanding Thank you.
Thank you.
Ah!
Oh, wow.
boten kaya batange menjang mati lawatan. Sinatya saka Candra Dewi kancong. Eh, lakon tak tak ngomong sapa kowe dina iki. Perapatan kita pasar kuwi ngrampung kuwi pakaryane. Kita kok ning kono akeh lapak-lapak kan anu pasar-pasar iki. Jelas. Lah nang ngene kono kuwi. Dene iki kakangku kuwi milih arep mburi kuwi. Bocah iki. Yo, bungane dadaku. Waduh itu yang mesti. Yeah.
Thank you.
Oh,
Oh,
ayo mas. Thank you.
Kecilik tak gue. Kecilik tak gue. Kau Mas Hendro mana? Ya, jadi sih. Jadi ayah. Nengki Mas. Pintar mangane ya sayur-sayuran. Potongan usuran ganteng cepet jalane. Lah kok perintah itu mbak kuala. Oh kuala kuala. Ya kuala itu lah si kuala. Bocah. Ya kuala itu lah. Endek mas, ayah ampun, ya ampun, ini waktu gue ya tuh, ini waktu gue. Saya ingin jalan arep piye, joget sing penak, arep jaluk gendeng apa, jaluk tari apa. Oke. Ora ra duit wis waten kan mau gak mati. Ora lho, kuwi ngantuk ae. Iki ngene.
Kak Trini. Terus piye, Mas? Wani, Mas? Wawake gedhek. Dek, dinyak endang lho kowe. Dek. Bo. Duk remah. Lho, gadot goblok lho. Masalah gak abang ya, apa ya, emang emang gak ngeleset mau kok belum apa sih mau gak 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 ini neng curah jati ngeliwati alasnya jadi tantang ngerti apa ini belakok koncrek ya nek rawani rugi gue rugi aku sunat gue tenang. Kayak blekok montrok. Sopo? Aduh, Bro. Bro. Jurus sing mari teko Banten kaya didon ae Mas Jumplak-plak. Buat adik-adik tepuk tangan sing rame dok Mas Bro. Nanti bolong kowe, nek curah jati nanti bolong. Di. Kontien. Ojo tepuk tangan buat Mas Gatot, ojo tepuk tangan. Lihat ya. Tepuk tangan buat Mas Hendro. Tepuk tangan buat Mas Gatot. Ya jadi si Rene sing tepuk tangan. Rene, siji loro balamu. Tepuk tangan buat Mas Hendro. Mas Gatot gak jadi disini tepuk tangan. Nyonyor weh. Lendro. Jurus kembangkan ya. Hop, hop, ya. Oh, ah, oh, ah, oh, hop. Apa Kendro? Apa? Kelawar orang gedang nih kowe. Orang gedang. Coba kayak apa? Terus. Apa kowe? Hop. Ya, oh, ah, oh, oh, ya, ah. Kayak tahu apa jurus ini? Apa ini? Mateng gue. Jurus ini saya ngapi gila, jurus ini galak. Gila, wasono. Hop, ah, ya, oh. Oh, apa ini dong? Ular kobra bernyata. Dek, gue gatok. Raiso, gue. Apa ini? Ya, coba. Ya. Iya ya masinan. Nah. Hop. Hop. Ya. Kayak tahu dong nih ya. Apa gitu? Apa kan? Ya. Hop. Oh, ah, hop. Oh, lunyu, lunyu, lunyu. Lebih hari ini. Ya, oh, ah, ye. Wah, larat ketinggalan. Nah. Jadi kita sih goblok, kita sih titik itu. Ya, oh, ah. Mateng gue. Ayo balik oleh tak idoni wing kok. Wow. Ya. Oh. Ye. Ora iso bongkok iki dondo tangan. Oh, pinter tekek ya. Loh. Ya ampun, ya ampun. Lah kok wis sakti, Bro? Oh, dilempar mo. Kowe nyapa to kowe? Eh, tak wantem sadar kowe perang kok wis turu.
Apa arek Indro? Indro, ora rugi Indro kowe iki, Indro. Coba 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 coba. Sik tenang. Lho lho lho. Lah iki lak lak. Lak uripe. Aja ganggu. Lah lak lak kowe arep nyanyi, Indro. Piyok piyok piyok. Wong curah jati gene wong sekti lho kowe iki aja pamer. Coba coba. Awas Ndro. Dede. Ya iki gendeng kowe. Hei. Tak diyekuk kowe kok. Sapa wong ngono? Mate lek kok semayanan kowe iki lho. Asli setan, asli setan. Tak tonyo tane. Tak tonyo ladimu engko tak. Mateng aku. Rasane ndro iki lho. Tak tonyo engko. Nyapo? Tak saplok kan, saplok mesin sini. Wong curah jati nggih wong seni mateng aku. Umumnya sing jati kembang sing dadi iki raimu kuwi lho. Lek kok iso setane mbok transferene, ya sampeyan iki piye? Setan bocah omong. Mbok. Lho. Lambemu. Piye tanggung jawabmu kowe? Sapa dukun? Sing di alah. Ayo amit tae lho Ndro, anu Bapak. Wis ora ngatasi nek pikir gambo-gambo iki. Lho. Kok mbok jeking-jekingne gambut. Tak iki piye iki mateng aku. Yo nek sekoke. Cekong air apa pun, ada apa pun. Cuci sebelah kap, pas. Kilo, asli cukup ni omongan wong-wong curah jati gini. Ragu tak naik kabu-kabu ini. Sakti, iki dukun ini. Omongan aku ki dukun. Setan bilang tapok kowe Ndro. Tak tapok. Iki lho, asli dukun. Ya, nek ra waras. Gendeng kowe balik mangane kene. Goblok. Geger rame kurang roh kowe. Terus piye ayo setan iki bocekel kowe. Setan iki bocekel. Aduh setan. Aduh. Nggih suwali rong setan. Setan suwali ben. Aduh, campure kuning setane. Setane campure. Aduh. Ora kambet lah kowe ora kambet. Ora kambet. Lah aku sikile begak setane. Setane begak. Aduh. Nyapa? Terus piye jajal tanggung jawab gue? Nah, ya. Terus? Iya. Iki setan cap kendi. Aku dhewe ora roh, Mas. Iki setan apa ngresek truk? Ala yang bong. Bro, kowe mau ditulungi. Saiki piye ra geneng mbok tulungi? Lah aku ora iso. Lah iki wong-wong kowe iso ba. Pamuni. Konco-konco nek sini sopo iki? Nom sewu dulur-dulur ya, dadi entar wis saged iki. Lah terus piye iki? Kene wis lah. Mesake Ndro. Lah mari nek sini sopo. Lah terus piye dhewe? Ya dijarne jarne. Ya wis saya mburi iki. Setan petuk ngono. Kowe tau turun. Wes. Saiki ngene kowe joget cengok, dadi ya goblok. Tak nasehat apa kan buri kemu?
biar cilik itu rame. Masalah kita takut, enggak tak takut. Jangan di atas itu jauh enak, leh. Buntutnya di gebir. Langsung gebir loh. Nggak mau gaya-gaya jalan dulu. Buntutnya dong, 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 dong. Iya. Emang gaya, jangan kata sendiri. Lah kuih, bokowo kuih. Ini langsung gebir. Lah kuih. Ya lama banget tinggalan main. Nih, bocah-bocah rodok mundur. Nah, anu sing iki Mas Gadot, Mas Gadot. Sing iki bocah-bocah rodok mundur. Heeh. Nah. Sampun Mas Andi. Gebrak gedrek. Thank you.
Oh,
Ya, sama-sama, sama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara terakhir Condro Dewi.
semoga Anda terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gue lagi gedang yang bayangkan modal gini. Jarong Ibarno. Mas Andi, Mas Andi, matur nuwun Mas Andi. Suwun terima kasih. Besok. Oh, nggih. Allah, insyaallah. Ya, kok dimuter terus iki. Ya, siap nggih. Yo. Terima kasih.